Terima kasih Puan Yang di-Pertua yang kukasihi. Puan di-Pertua yang dikasihi kerana memberi peluang saya untuk berucap. Saya nak terus kepada ucap terima kasih kerana skop yang diluluskan pada Pasal 2, Seksyen 5, Akta 62 yang semakin diluaskan skopnya kepada Ketua Audit Negara. Alhamdulillah, saya nak cadangkan selepas ini yang pertamanya, perlilah membuat satu audit di Malaysia Airport Berhad yang mana melibatkan GIP yang mana BlackRock ada 100% saham dalam GIP. Itu yang pertama. Yang keduanya saya nak tanya juga supaya apa ni Ketua Audit Negara boleh melihat balik audit yang ada 47 kes DNAA dismissal not amounting to acquittal, supaya sebab dia tak, dia cuma dilepaskan tanpa dibebaskan. Jadi maknanya kalau ada bukti baru yang boleh kita charge balik, minta Peguam Negara charge balik, jadi 47 kes ini diminta audit Ketua Audit Negara masuk balik untuk siasat kes yang 47 kes yang dilepaskan tanpa dibebaskan. Jadi saya harap benda-benda macam ni kawan-kawan saya sebelah sana pun kena ambil berat. Walaupun tak nama BlackRock, tapi GIP ini mempunyai saham 100% BlackRock dalam GIP ini. Ha, itu satu teknikal lah yang nak sembunyikan BlackRock tu. Itu ya sebab tu bila hari tu apa ni Ipoh Timur kah ataupun Gopeng yang tanya saya tak faham tu. Saya faham. Saya bab-bab ni saya faham juga. Okey, oleh sebab itu saya haraplah Ketua Audit Negara masuk menyiasat balik. Yang pertama DNAA 47 kes, yang kedua MAHB yang untung, kenapa kita nak offer dekat syarikat asing yang lain? Sebab kita dah lulus akta yang saya sebut tadi. Jadi kuasa kepada Ketua Audit Negara ni lebih luas, termasuk JLC, JLC, JLIC also perlu dibuat audit. Jadi oleh sebab itu saya harap ada standing order 36-12. Yang Amat minta penjelasan. Ya. Standing order 36-12. Ahli tidak boleh mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan dewan. Okey, baik. Apa yang kelirukan? Tak ada kelirulah. Apa yang disebutkan Yang Amat tadi, kata 100% dimilik oleh BlackRock. Sila tunjuk bukti. Ya. Sila tunjuk bukti. Sebab itu itu fakta yang palsu dan fakta yang tak betul. Tak apalah. Tak, bukan tak apa. Kena tarik balik sebab itu fakta yang palsu. Saya dah yang disebutkan GIP milik 100% oleh BlackRock. Yang ini palsu, tipu, ni kelentor. Tarik balik. BlackRock dalam GIP. Tarik balik. Saya tak akan tarik balik sebab saya yakin. Tunjuk buktilah. Kalau yakin tu tarik balik. Kalau tarik tu tunjuk bukti. Kalau tak ada bukti tu tunjuk. Okey. Ini Pendang. Nak tunjuk bukti dia siapa? Bukti di mana? Okey. Dapat kami ke media? Nanti. Okey, saya ada Global Infrastructure Partners. Black agrees to acquire Global Infrastructure Partners, creating a world leading infrastructure private market investment platform 100%. Agrees to acquire. Has it been acquired? 100%. Has it been acquired? Has it been acquired? Has it been acquired? Yang Berhormat, macam mana? Has it been acquired? Please answer the question. You are trying to prove yourself. I'm giving you the answer. Yang Berhormat Ipoh Timur. Nak ganggu saya. Ini dia, parlimen, dia pun tak tahu sebenarnya. Punya. Kami nak dengar. Kenapa dibenarkan mengganggu? Ini mengganggu. Ini bukan mengganggu. Yang Berhormat. Saya nak dia betulkan kelentong dia. Jangan menggunakan apa yang ada dalam kuasa dewan ini untuk tipu, mengelirukan dewan dan orang di luar sana. Inilah taktik dia orang. Inilah. Ali Yang Berhormat. Yang Berhormat Ipoh Timur boleh buat usul. Dan untuk Yang Berhormat Pendang. Saya bagi satu minit untuk gulung. Tinggal satu minit saja. Tinggal satu minit. Apa pihak audit negara akan diberi kebebasan sepenuhnya dengan kelulusan undang-undang ini. Jadi saya tak ada nak sebut banyak, saya ada lagi dua muka surat. Walau bagaimanapun, saya ucap terima kasih kepada Puan Seri Yang di-Pertua, Puan Yang di-Pertua yang saya kasihi, yang memberi peluang kepada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pendang.